Sebelumnya, media Diamond TV sempat melakukan pemberitaan terkait akses jalan pelabuhan roll-on-roll-off atau RORO ASDP Dompak Tanjung Pinang yang rusak parah di bulan lalu. Namun sayangnya, petugas dari Dinas Perhubungan Provinsi Kepulauan Riau di pelabuhan roll-on-roll-off ASDP Dompak Tanjung Pinang maupun petugas loket tidak ada berada di kantor untuk mengklarifikasi jalan yang sudah disemenisasi. Sebagai diketahui, ASDP sendiri merupakan PT Angkutan Barang Danau, Sungai, dan Penyeberangan Indonesia Ferry Persero yang merupakan milik BUMN yang bergerak dalam jasa angkutan penyeberangan untuk penumpang, kendaraan, serta barang. Dari Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, Muhammad Holul melaporkan.